Amma ba'du. Ana pun ing dalam sakmusi bismillahirrahmanirrahim. Selawat salam. Niku kesunatan. Setiap takalum dimulai dengan hamdalah, selawat, terus lanyaniku dia dikasih dengan alhamdulillah. Niku sunat Kanjeng Nabi selalu ngoten. Fa'lam ayyuhal harisu al-mukbilu alak tibasil ilmi. Fa'lam ruwasiro ayyuhal harisu he iling-iling wong kang ambisi, wong kang demen banget al-mukbilu kang madep alak tibasil ilmi ingatase golek ilmu. Al-mudhiru kang ngetokaken, ngetokaken niku ya menampakkan diri, memperlihatkan dirinya. Al-mudhiru kang merdelaaken min nafsi saking awak diwini mukbil to haris sidqor ruhbati ing bangete demen, yang telah menunjukkan semangatnya, menunjukkan sangat antusiasnya, menunjukkan atas gigihnya mencari ilmu. Wa faroto ta'atu silan bangete ngelak ronto ilai maring ilmu. Anaka ngerti yo anaka ing temen setune sira iku ing kunta lamun ana sapa sira iku taksidu nejo sapa sira bitolabil ilmi kelawan golek ilmu al munafasata ing indah-indahan ing api-apian ing angga-anggaan wal mubahata lan bangga-banggaan watakodumalan dadi dingin. Dadi dingin niku dadi pengarep, dadi ketua. Al akroni ngalahaken ingatasi piro-piro kolegani, kolegani konco, konco sebaya. Wastima latil bujuhin nasi ingkun tatak sidu wastimalata wujuhin nasi lan ing condongi temadepe kumantile piro-piro wajah menungsa ilai kamaring siro wajam akhitomit dunia lan ngumpulaken bondo dunyo utawa dimulyakno nek ngarepe sultan lek tuku ben dadi murah. Ngerti yo fa anta mongko utawi sira iku sa'in wong kang lumaku, wong kang gunakaken wi hatmi dinika ing dalem ngrobohaken agama sira wa ihlaki nafsika lan ngerusakaken awak sira wa bai'i akhiratika lan dodol akhirat sira bidunya ka kelawan dunya sira. Kapan kuwi dodol dunya kelawan akhirat, utawa kelawan dodol akhirat kelawan dunya, fasuf qotuka mongko utawi transaksi sira iku khosiratun jelas bobroe, jelas rugine. Wati caro tuka lan ono opo dagangan siro iku bairotun kang anjur kang rusak. Wa muallimuka lan wong kang mulang siro iku mu'inun wong nulungi laka maring siro ala isyanika ingatasi duloko ing siro. Wa syarikun lan ikut andil, ikut andil niku sekuton laka maring sira fi husronika ing dalem bobrok sira rugi sira. Wa wa utai muallim iku kapaii saifin koyok dene wong kang adol
pedang mingkoti itorikin maring begal. Kamakola koyok dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana, man utawi sapani wong iku aana, lamun nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat, walau bisatri kalimatin senajan kelawan sigari kalimah, kana mongko ono sapa almuin iku syarikan ikut andil lagu maring man fima ing dalem fiha ing dalem maksiat fiha ing dalem maksiat wis saderenge kula lan panjenengan ngadakno pengajian tekad kepingin ngaji rutinan tekad kepingin sekolah tekad kepingin mondok tekad kepingin ngaji bidayah mongko kudu digrayahi dhisik apa motive panjenengan apa tujuane panjenengan ngaji apa gurben rame-rame apa pancen bener-bener napa golek hidayah apa supaya panjenengan terkenal apa panjenengan supaya menjadi pimpinan golek dadi kiai iso dadi pengarep golek tuku apa-apa diwenehi murah mengkole ana wong iso tunduk madhep nangge panjenengan mengkole ana pilihan lurah pilihan bupati iso gampang oleh duit lek kaya ngaten panjenengan fa'anta sa'in fi hatmi dinik berarti panjenengan oleh golek ilmu tujuannya jelas merobohkan agama bunuh diri dan menjual akhirat dengan dunyo sing didauno kali Gusti Allah wala tastaru bi ayatillahi samanang qalila termasuk bukti orang yang golek ilmu sing tujuane niku untuk dunyo niku tujuane untuk golek ijazah. Nah, golek ilmu niku tujuane golek ijazah, golek pangkat. Niki leke ajeng sekolahan umum rata-rata nggih sing dikejar niku nggih niku ijazah. Pinter durung gak menjadi target. Kepandaian tidak menjadi target. Targete sing penting oleh posisi oleh ijazah. Mulane kadang-kadang lek iso kok gak konangan anu ijazah e ora usah sekolah tuku. Sedeng kecekel jarene ijazah palsu, ngamuk leng aku tukune ijazah asli kok dikai ijazah palsu. Sing salah sing sapa kene. Wong tuku ijazah asli kok diwenehi ijazah palsu. Yo teng mriki. Niku kentawis ketara. Namun kita menghadapi menungso zaman sakniki ora kenek kaku koyo zaman biyen. Kalau zaman biyen pancen wong golek ilmu murni untuk pengetahuan. Murni untuk agama. Niku sing wonten pondok pesantren mawon dan pondok niku kur zaman biyen. Pondok salaf sing pondok sakniki nggih pun angel banget. Makane zaman sakniki golek pondok niku ora kudu ngalim, ora kudu ngerti agama, pokok ngerti administrasi ngoten mampun saged gawe pondok mergo apa? Target daripada yang belajar bukan barokahnya, bukan sanad keilmuannya, bukan pengertiannya, tapi sing penting ijazahnya. Lho, dengeriku sing digoleki zaman saniki.
Lah niku nggih pun pun kadung samani. Mulane lek ten pondok wong sing golek ilmu bener-bener krana tujuane oleh hidayah. Diparil ora dikai jasah niku mboten masalah. Gak diunggahno ya gak menjadi masalah. Bahkan karo kiai ini bar sekolah terus wis mulya wis ngoten ya purun. Buktine kaya kula ngaten iki nggih mboten gadah ijazah. Ya duwe ijazah. Sanawiyah ya duwe, aliyah ya duwe, tapi ora formal kabeh. Kemudian ora kena. Dan memang ora butuh dengriku. Tapi zaman sakniki ke tingkat keimanan manusia pun mulai menurun. Keimanan manusia sekarang niku butuh yang formal, butuh sing jelas, butuh sing ketok motok, tidak cukup dengan apa itu namanya hal yang normatif, tidak butuh dengan hal yang dogmatif, gak butuh, gak percaya dengan hal-hal yang sing sifati sifat anapa niku agama, sifat janji-janji ini pangeran. Niku mulane sistem pendidikan ten daerah kula lan panjenengan niku banyak memakan waktu yang sangat sia-sia gane faedhai bar pinter bar selesai ilmu ini mboten enten. Padahal kita bener-bener gelem ngatur pendidikan sing bener-bener untuk agama. Wis saniki bocah-bocah sampai aliyah ngoten mawon pinten taun. Niku sampai 12 tahun. 12 tahun di karutikane niku pun 14 tahun. Sakniki lek gelem mempelajari mulai MI diajari maca Quran. Gak belajar Quran, kon ngapal no Quran. Dan dikasih tambahan ilmu sedikit-sedikit mboten mawon tapi difokusaken teng Quran. Insyaallah masuk 6 tahun ora khatam. Tentune lek lari rada pinter ngoten 6 tahun pun khatam Quran. Nanti lek 6 tahun niku khatam Quran. Sing 3 tahun dikai pelajaran tentang tafsir. Tentang hadis. Nah, tau dikongkon ngapalaken hadis. Nah, kalau 3 tahun sudah ngapalaken hadis mawon sudah dapat berapa? Nanti pada waktu mestine 3 tahun untuk aliyah atau SMA untuk pengkajian. Pengkajian tafsir, pengkajian hadis. Wis apal Quran, apal hadis, ngerti ilmu tafsir, ngerti hadis. Mosok wong sing ngalim apal Quran, ngerti tafsir, ngerti hadis terus uripe ora kanggo uripe gak diperhatekno, uripe ora ene apa-apane, gak mungkin, pasti jadi orang yang sangat diperhitungkan. Niku tamat SMA mawon ngoten. Lek pancen bener-bener kita mengurus di dalam masalah pendidikan. Tapi ngoten iki urusane di dalam kepercayaan, keimanan, betul-betul iman karo pangeran. Angel tapi sing kaya ngeten iki golek sing ikhlas kaya ngeten iki. Konsepe kaya ngeten iki bukan sekedar belajar, yang didahulukan adalah hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulimta rusda. Konsepnya yang diprioritaskan, yang didahulukan adalah mengikut bukan belajar di sini. Atas ini Nabi Musa ketika akan ikut kepada Nabi Khidir, bukan belajar yang didahulukan, bukan hal at-ta'allamu minka, tapi hal at-tabi'u. Hal at-tabi'uka setelahnya saya manut ala antu allimani mimma ulim tarda, sehingga saya belajar ilmu saking panjenengan. Nabi Allah Khidir jawab,
Kala innaka lan tastadi amahya sokro, kamu enggak kuat mengikuti saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra, bagaimana kamu bisa sabar wong kamu belum pernah uji coba mengikuti pada saya. Nabi Musa ngeyel, kala satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amro. Insyaallah kula tabah, kula sabar mengikuti panjenengan dan tidak akan durhaka kepada engkau. Jawab Nabi Khidir, kala panjitabak tani palatas alni ang syai'in hatta uhti salakamin huzikro. Konsep lek kowe melok aku mek siji aja tekok nang aku kalau saya melakukan segala sesuatu yang kamu masih janggal, kamu belum nutut sebelum saya sampaikan kepada kamu. Tapi ternyata ya ora lulus Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Loh, dengeriku. Beda elmune mergo pandangane sing kaya ngeten iki beda. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam wis sanggup terus berjalan pantolako hatta idza raqiba safinata kharaqa. Ketika sudah sampai pada laut melihat kapal dengan Nabi Khidir malah dirusak, dibolongi. Lah Nabi Musa sing ketoke njaba tok ora ketok jerune langsung protes. Langsung negor dateng Nabi Khidir, "Qala akhrabta halitu riqu ahlaha laqad jita syai'an imra." Lah kok panjenengan ono kapal kok dirusak niki lah ya mu, lah ya mungkar niki lah ya haram. Lah karena deloke kok njaba. Nabi Khidir jawab, terus mangkola alam aku laka inna kalam tasati amaya sokro. Bila tak kandani itu Musa, aku ura kuat belok aku. Ku maaf, maaf, maaf. Kola latu akhirni bimana situ wala turikni min amri usro. Dan seterusnya. Lah Nabi Musa adalah ikut lahir itu merkono pokok durung sampai mempunyai ilmu sing tingkatan ini ku carane niku sing dengan mutabaah bukan dengan belajar. Nah, ora karo belajari tapi dengan mutabaah manute. Ora ilmune sing jaba tapi delok keterpakuan, keterikatan bangsa ati. Mulane Nabi Musa negor. Ya wajar karena memang menurut Nabi Musa itu adalah maksiat, itu mungkar. Tapi Nabi Khidir melakukan semacam itu juga tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena Nabi Khidir merusak kapal bukan tujuannya merusak tapi memperbaiki. Nah, mulane wa amma safinatu fakanat limasakina ya'malu nabil bahri. Ngerti ya Musa? Kapal iki miliki wong miskin sing kerja ndek segara. Cuma wakana waro'ahum maliku yakhudhu kulla safinatin ghusbah. Semua kapal-kapal sing api. Mulane kulun iki bukan semuanya niku, jadi kulla safinatin ay sholihatin utawa hasanatin. Mulane ora kulu bid'atin dolala semuanya bid'anda, kulla bid'atin dolala niku ya bid'ah sing sayyi'ah. Sama dengan ya khuzukullah safinatun bukan semuanya kapal diambil ndak, tapi sing diambil kapal-kapal sing bosok, sing api-api. Mulane tak cukup, tak bolongi supaya ora dicukup karo raja. Berarti ngerusak bukan tujuan merusak, ngerusak tujuan untuk memperbaiki, untuk menyelamatkan. Wajib apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Perbedaan pendapat di antara ulama niku nggih kadang-kadang nggih krana beda kacamatane, beda penglihatane ngoten niku. Iki sing diarani ilmu siasah ngoten niku.
Ilmu siasah niku kadang-kadang ketok ing rusak, tapi tujuannya adalah bagus padha karo operasi. Operasi niku haram. Krana walatul kubiyae diku milatah luka mosok ana wong terus diedel-edel kan yo haram. Duh. Bagi wong sing ora paham dengan hadis la dororo wala diroro langsung haram wong kok diedel-edel kaya ngoten. Nah, tapi dokter ngedel-ngedel itu tujuannya bukan untuk rusak, tapi untuk dandani penyakit sing enek di jero. Moko hukume wajib. Nah, wong sing gak ngerti ilmu kedokteran ngaromaken, sing ngerti kedokteran mengharuskan. Niki beda pandangane antarane njaba karo jero. Mulane di dalam masalah syariat niku kali tasawuf, kadang-kadang orang mengatakan ilmu syariat kalau ilmu tasawuf itu berbeda. Kadang menurut syariat haram, menurut tasawuf orang boten. Kira-kira boten beda, jenenge tasawuf itu harus cocok dengan syariat. Yang membedakan itu bukan masalah ilmu syariat karo ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf itu bagian daripada syariat. Syariat niku al-akam al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitabi wasunnati nason wasdimbaton yajma'u salah satu aksamin. Nah, syariat adalah al-akam. Syariat itu adalah beberapa hukum. Al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allati fahimahal ulama yang dipahami oleh ulama. Minal kitabi wa sunnati dari Al-Quran dan hadis. Cuman di dalam mempelajarinya niku nason, baik secara tekstual atau wastimbaton secara kontekstual. Ya niki sing kontekstual ini kadang-kadang akan berbeda-beda hukum fikih karena beda konteksnya. Niki. Ya jama'ah salah satu aksam yakni yang dikendaki hukum tengriku terkumpul tiga hal fikih, ya akidah, fikih, tasawuf. Niku syariat kabeh. Makanya enggak ada istilah tasawuf berbeda karo syariat. Apa maneh wong sing wis makrifat gugur saka syariat, wong sing wusul karo pangeran wis ora wis bebas saka syariat, mboten enten. Wong gak nglakoni syariat kok wusul. Niku dawuh Imam Asy-Syafi'i Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi, ya bener wusul tapi ora nang Gusti Allah, tapi ila sakor wusul maring neraka. Sakor orang enek beda ni betul enten. Lah iku kok beda antara ni ayat Imam antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Bukan beda, tapi pengetahuannya saja yang berbeda. Tapi lah hukumnya pangga podo. Sebab tujuannya aku menurut Nabi Musa keto ini ku merusak, ya jelas haram. Tapi ketoke Nabi Khidir bukan merusak, tapi dandan, dandani hukum iwat, hukum iwatip. Mungkin di podo kali ni kuwau, wong ngopo namini operasi termasuk kanser Joko Greco. Orang yang tidak faham haram. Pertanyaan ini merkopo lah. Bagaimana hukumnya melindungi orang maksiat, menjaga orang maksiat, piye maksiat, membantu wong maksiat, rono ibadah di gereja niku maksiat, lah membantu wong maksiat hukumi maksiat, dalile yo jelas. Man aana la maksiatin walau bisa tri kalimatin karena syarikan lahu fiha, jelas. Tapi perlu kita ketahui di sana bukan untuk melindungi wong maksiat, menjaga maksiat, tapi konteksnya banser menjaga wong
menjaga orang-orang di gereja bukan melindungi maksiat, protokol dijogo yo pada maksiat, tapi tujuannya menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Loh, kalau di situ tujuannya menjaga kesatuan Republik Indonesia, hukumnya wajib. Loh, kenapa kok di situ dikatakan menjaga kesatuan Republik Indonesia, sedangkan masjid gak dicokok? Karena pada saat-saat ini banyak orang-orang yang mengincar, orang yang adu domba dengan mengintimidasi, menteror kepada orang-orang yang minoritas dengan bom dan lain sebagainya. Kita jaga jangan sampai terjadi yang semacam itu. Toh kalau memang di situ ada bom, siji kekacauan negara kesatuan Republik Indonesia, kedua yang jelek juga orang Islam, karena dianggap Islam adalah kekerasan bukan perdamaian, Islam bukan rahmatan lil alamin, tapi Islam adalah dinusyaf pedang ditenggeriki. Sementara kita melakukan kebaikan yang di situ mengakibatkan tercorengnya atau terlecehkannya agama, ini dilarang oleh agama. Satu, Kanjeng Nabi memerintahkan sholat lima waktu. Ketika sholat dilakukan pada waktu dahulu, kesunatan untuk dibanterno termasuk maghrib, isya, subuh. Kenapa oleh bengi kok dikongkon banterno? Mergo oleh bengi wong musyrik podo turu. Lani wong sing mulai turu maghrib sampai subuh itu berarti nuduhno koyok sikape wong musyrik. Macam-macamnya. Oleh bengi turu ratau anu. Lalee awan niku gak oleh dibanterno oleh maca Quran baik dan surat duhur dan surat asar. Kenapa mereka-mereka niku podo melek? Lek ana Quran diwaca podo muring-muring misuh-misuh, akhire misui Quran. Walaupun tujuannya baik, tujuannya baca Quran, tapi mengakibatkan Quran dibisui, maka itu tidak baik. Maka oleh Rasulullah tidak diperkenankan untuk dipocok keras di waktu siang dalam menjaga kehormatan Quran binuradi anyenye. Demikian pula leten daerah kelolaan panjenengan maca Quran bengi-bengi mau suruh wong turu bawater nek speaker yo haram walaupun ditukur Quran. Lho kenapa marakno wong muring-muring ngeten lho ya. Dani. Nah, kemudian mereka-mereka juga masih dalil ana kok gereja barang kok dilindungi. Omong kita kan wong Islam menang. Biarkan saja dia itu. Jangan kamu merasa menang karena orang non-Islam di sini sedikit, tapi kita melindungi wong non-Islam di daerah kita ini sama halnya melindungi orang Islam yang di daerah minoritas sana. Loh, tenggeriku. Politik tenggeriku. Makanya ketika wong minoritas diusik sedikit saja, wong Papua ini kok diusik enak Malang, Surabaya ini. Duh, apa yang terjadi? Wong Islam tengri kok dibantai. Tengri gitu. Jadi politik itu kayak ngoten. Makanya kita menyelamatkan mereka di sini sama halnya menyelamatkan golongan kita di sana, masyarakat kita di sana. Lani Kanjeng Nabi tanglet dateng sahabat. Maraitu man sapa apa wae, bagaimana pendapatmu wong sing misuwi bapak lan boke. Sahabat matur al min ahadin ya subu apa wae ya Rasul, napa wonten tiyang misuwi bapak lan boke. Kanjeng Nabi jawuh man sapa apa wae ya subu apa
Wong sing misui bapak ini ku wong sing misui bapak ikancani. Lek misui bapak ikancani kan akhirnya kancani malah misui bapak ipanjenengan. Jajal, ini kan muni. Bapakmu kaya pencit. Dia langsung mengatakan bapakmu. Lek misi ngoten. Pak jenengan boten ngelokno bapak jenengan secara langsung tapi ngelokno bapak wong liya padha karo ngelokno bapak dhewe karena mereka akan ngelokno bapak kita. Karena itu Quran berpesan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwam bi ghairi ilmin. Jangan kamu memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah walaupun jelas salah. Kenapa? Karena dia akan membalas mengolok-olok Allah tanpa didasari ilmu. Lu bikin politik lah kakak ingetan ini. Angel. Aja didelok lahirin tak. Makanya orang-orang NU niku kesannya di sini membiarkan orang-orang Syiah padahal orang Syiah kan gak koyok mata. Bukan menyetujui kepada orang Syiah, bukan membiarkan melebarnya Syiah, tapi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka menjaga warga kita Nahdiyin yang di sana. Warga kita sing sekolah nanggi Iran itu lebih 5.000. Nangkono jelas karo wong Wahabi dimusuhi karena memang akidahnya enggak sama. Sing rada cocok niku karo Syiah. Walaupun toh ya kita ya kayak Syiah cuman enggak ada imamah gitu saja kan. Bagi kita kan amal-amal ya ya padha ya wiridan kabeh. Niku lek sampe wong Syiah kene diusi orang-orang kita, anak-anak kita yang di sana, yo bapak belur. Lho tegri kulo, politik iki ngoten iku, aja terus didelok iki. Wong sing gak paham, wah pentu wiran Syiah. Lho. Seperti Gus Dur memberikan kesempatan orang-orang Cina mendeklarasikan Konghucu. Ya wong sing ora paham iku ya termasuk meridhoi karo agama karo Islam berarti ridho dengan kufur-kufur dalile kan yo gampang. Arido bil kufri kufrun. Apa wong-wong karane lek Gus Dur kafir karena melegalkan agama Konghucu dianggap membenarkan. Lho Gus Dur bukan membenarkan. Niku politik kelas kakak. Kenapa? Karena orang-orang Islam di Cina waktu itu tidak diberi kesempatan oleh orang-orang Cina oleh PKI untuk berkibar. Nah, akhirnya ketika orang Cina di sini diperbolehkan, kadi Gus Dur ngepel nang kono wis agak ingin, maka orang-orang Indonesia, orang-orang Islam di sana berilah kesempatan dulu, berilah perlindungan dari siji. Nomor luru. Ketika tidak direstui itu juga tidak masuk Islam gabung karo orang Kristen yang sehingga dengan gabung dengan orang Kristen maka dananya orang Kristen semakin besar suplai sangka wong Cina. Tapi ketika tidak diperbolehkan untuk mengikuti Konghucu putus rantainya dan sehingga dananya semakin minim. Tuh tengri gini politik yang ada niku kados dene Nabi Khidir kali Nabi Musa bukan berbeda hukumnya ndak beda pandangane padha kepala nih cerdas si ben beda sing siji njogok gur lahir tok lah sing tukang ngamukan niku sing tukang lahir tok ngoten nika delok ngono sing pamukan langsung kafir Islam. Saiki lho, kita mancing-mancing membawa bendera-bendera La ilaha illallah. Akhirnya terlecehkanlah kalimat La ilaha illallah. Ya yo saiki mari ngoten kalimat La ilaha illallah terus dilungguhi deh. Dikawe istirahat dilungguhi. Lah monggo lek nek kaose nek kabeh iki La ilaha illallah golek dipumbah campur karo popok.
kau campur karo uyu-uyulan sak penunggalane, malah justru itulah yang melecehkan. Untuk menghormati kalimat la ilaha illallah bukan ditulis la ilaha illallah, wocon terus dikulusi dikir nol ini tadi kilisin. Politik itu negeriku. Nah, untuk mengetahui ilmu sing jero niku konsepe mutabaah lek jaba niku konsepe belajar lahir konsepe 4 saat 5 sempurna lek jero niki mutabaah. Kenapa? Karena istilah sing ilmu kok jaba niku diibaratakan blumbang. Niki ilmu kok aku blumbang diseni teko kali. Ketika blumbang diseni teko kali, gampang kebe. Kita ketok. Sekarang banyune gedhe apa ora ketok nek teng ribu. Hanya saja harus betul-betul berhati-hati dengan seleksi air yang masuk pada blumbang tadi dari mana datangnya. Sumber itu kondi, liwat kali ini kondi. Walaupun toh bener-bener sumbernya asli, tapi liwat kali yang kalinya niku mari liwat di limbah ini bisa terkontaminasi dengan racun. Dalile Quran hadis, tapi sing gowo wong sing radikal bisa digodok bisa jadi racun. Ketika nanti tidak seleksi, akhirnya yang terjadi air yang ada di dalam blumbang menjadi keruh. Lek wis keruh, ora iso bedakno antarane ceblong karo iwa, antarane uget-uget karo cemplon. Lha ngene lho nih. Lha niki kenapa? Karena keruh. Lah sak niki nggih ngoten. Sing asale niku sregep tahlilan, sregep manakipan, setelahnya ngaji Quran, ngaji hadis, malah justru membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan manakipan. Niki jenenge terkontaminasi air bening kena racun-racun malah dadi keruh. Kenapa? Karena gak diseleksi oleh mlebu. Lah tentunya kalau model ilmu yang kedua ini bukan melalui kaya blumbang tapi tekok sumber. Lah nek tekok sumber niku sistemnya malah justru nek mujaba ditutupi wis ora pati mikir iki tekok piye dalane piye sing penting melok terus ditutupi terus dirijiki. Kotoran-kotoran hasude dirijiki, sombonge dirijiki, riyae dirijiki, ujube dirijiki, terus iftikhore dirijiki. Setelah rijik, kabeh tembus kok sumber. Lulek tembus kok sumber, kada critani banyu sumber niku budak. Mulai gunung budak temukaning gombak, lek sumber mesti bening. Ketika sumber ini ku semakin gede, lek digawe banyu kotor dari luar tidak akan bisa mengakibatkan sumber terkontaminasi atau terganggu, malah justru sing kotor menjadi bening. Dajal banyu kotor ini dengan di sumber ini kan, niki sedati bening dengan sumber ini. Makanya tiang-tiang sing elek-elek ngoten niku sowan nggih kiai-kiai sing bener-bener ilmu teko sumber sadar ora kiai ini terpengaruh. Lah sak niki sik durung teko jero ilmune kok jopo tapi gaya kepingin koyo para aulia campur karo wong tukang togel, campur wong nyolong. Apa yang terjadi? Bukan sing togel sadar, malah kita dadi blandare. Ngoten lho ya. Malah jadi bose. Kenapa? Beda ilmu ini. Kenapa konsepnya beda ilmu tabaka? Manut itu dalam ini beda. Mereka hati ini kuwanten kali lawang kali pintu. Ono pintu jobo, ono pintu jeru. Lek pintu jobo niki buka, jeru tutup. Kapan jobo tutup, jeru buka. Kapan-kapan pintu jobo niki buka, mesti jero tutup. Coba lek tutup buka niki berarti panjenengan iso belajar, iso ngaji, golek informasi, jero tutup.
Tapi kaya wong lek panjenengan melek, melek ngeten iki iso jagongan, iso ngomong-ngomong dan jero ora iso bakal ngipi, gak bisa melihat sesuatu yang indah. Tapi lek nek jopo niki iso tertutup rapet tuh ra ketok apa-apa, koyo panjenengan wis turu, lek wis turu ning jero niki iso dadi ngipi. Lek ngipi bisa merasakan sesuatu sing wong disandingi ora iso ngrasakno, iso mendengarkan sesuatu wong sing disandingi ora ngrungokno, iso melihat sesuatu yang orang di sampingnya tidak melihat. Niki lek wis ngipi. Lek wis turu. Lek wis turu. Nah, niki. Lah lek wis turu niku dengeri lek turu niku wis ora iso bedakno antarané dhuwit 50.000 karo 100.000. Ketika disandingi ana dhuwit ora bakal ilang. Ora bakal ndeleke ana turu terus menawa dhuwit disandingi kok ilang dadi dadu niku etok-etok turu. Nah, ana wong ayu kaya sik kemempet telu berarti sik etok turu durung turu niku. Wis. Niki penting sing dolanan panjenengan iki elmune niki dengan manut dengan mutabaah. Ora karo belajar lahir kaya nika wau mboten. Mulane Imam Ghazali jelasaken tentang ilmu lahir karo ilmu batin ngeten iki. Beliau manggil seorang pelukis. Jadi ada raja manggil seorang pelukis untuk melukis. Yeniku dari Rom dan Cina. Masing-masing dikasih background dari baja. Nah, terus ditutup dengan tirai, diperintahkan keduanya untuk melukis dengan kehendaknya. Sing saking Rom itu membawa alat lukis berbagai macam alat lukis. Sing Cina niku mboten nggawa alat lukis blas, cukup nggawa beji. Beji itu digawe ukal terus gawe cikini kan. Napa disenengi beji? Eh? Lah ungkal watune nika sing tak niki beji. Lah. Terus si Rom niku nglukis dengan berbagai macam lukisan mewah indah-indah. Sing sangka Cina mboten nglukis, mboten gambar tapi bacane mawar dirijiki. Dirijiki sampai ngilap kaya kaca cermin wis ora ana apa-apa ini kan kayaknya berhenti-berhenti iblas. Setelah waktu sudah ditentukan habis, raja menganggil pada Rom, bagaimana Rom sudah selesai lukisnya? Sudah raja siap. Cina bagaimana? Siap. Heran di raja. Wong Cina orang lukis, orang gawa lukisan kok cari mari. Nah, wes saiki dibuktikan saja. Mari kita buka tirainya, dibuka Allah. Ternyata gambari Rom niku sudah terekam mono ing bajani Cina malah padang jinglang bersih dikenek-kenek ora enek apa-apa nih tapi malah api menang Cina gak usah ngelukis tapi langsung ada gambarnya lu tengri kuat nih carane tengri kuat dilek oh lah kita nih gimana ora sangka njaba tapi sangka jero dirijiki niku ilmu tembus dateng alamul arwah. Gelek tembus dateng alamul arwah niku ilmu kabeh niku kali Gusti Allah diparingaken wonten alamul arwah. Mulane di dalam ilmu alamul arwah niku al ilmu alladuni mahmurun fil arwah masturun bisa aku biwujudul ambil wujud wa bisa akhirin tabiah. Ilmu niku digelondorakan wonten alamul arwah hanya sekarang tertutup dengan barang-barang wujud-wujud sing ngeten iki sing para penten lan tertutup dengan kesibukan kebiasaan-kebiasaan kula lan panjenengan. Kalau nanti ini bisa terbuka, hilang tutupi, akan nampak ilmu itu. Mongko ni Imam Ghazali durung lahir, bapak itu durung kawin pun ngalim, ilmu ni pun wonten. Kali Gusti Allah dipanggil, digawe dijak, dikengkan dialog kali Nabi Musa alaihissalatu wassalam pun ngalim, betul. Saged pun wonten ilmune ngoten. Cuma kula lan panjenengan pun wonten. Namun gak kebuka mergo
kesibukan macam-macam niku malah ketok barang-barang jowo jerone tertutup. Jerone tertutup. Mulane para auliya niku sing napa namine membersihkan hati ini sehingga belajar ini semerep apa yang akan terjadi, tapi bukan semerep ini kumboten tapi kayak ngipi, karena ketika orang itu sudah tidak kelihatan dirinya sendiri, tidak kelihatan lahir kabeh niki krono manteng nang Gusti Allah, karena Gusti Allah dikai siri auta'ahu sirrohu diparingi siri ni Gusti Allah. Kapan dikai siri ni Gusti Allah? Jadi al-insanu siri wa'ana siruhu menungsoniku siriku, aku sirine menungsoniku. Mulane sing didhawuhno ya sing didhawuhno Allah, sing dikaku sing diwasta ya sing diwasta Gusti Allah. Karena niku para aulia niku ketika panjenengan badhe matur napa-napa disaroi pun dijawab budal, bukan berarti aulia niku rodi jerone atine jenengan boten. Nah, tapi niku isyarat saka pangeran kaya dene wong niko wau lek wis gak njoba ketok jero ngipi. Kapan ngipi apa yang akan terjadi niku diketokno karo pangeran. Nuwun sewu. Katene ditinggal bojone utawa ditinggal pacare. Karep iki karo panjenengan wis gak isyarat. Napa? Layangane pedhot iki. Heh. Mulayangan lho ora kok pedhot wajiban takon. Eh dibae. Pacare arep pedhot ngono lho. Nah, mulane enak sing semalam aku mimpi buruk sekali, aku takut berakibat. Ya ngene ya. Rene kan. Buruknya yang tercinta. Ngene lha iki. Lha. Kadang untune pedhot utawa nimba pas. Ya tapi katene oleh rezeki ini ya dikai weruh karo pangeran apa? Mula lewak uwake utawa mula jupoki tai ngene. Kate kelangan ya moro-moro ya diketokno kuwi sing sakurang-kurang. Kate kisitan ya diketokno moro-moro duol ya to adus ngene. Duh. Niku mboten niku alam mboten sadar. Boten wonten karena kehendak kita mulah ngipi ora kena diprogram. Makanya apa yang dikatakan oleh Vita Mala ini kok ngapusi gak iso gitu. Bawalah aku dalam mimpi yang indah. Ora iso sate ndowo. Kepenak temen. Alah, akhirnya nopo? Panjenengan lek sagongan kaliwali niku kaya wong ngipi ngoten. Merem-merem lho. Anu Pak. Layangane pedhot. Panjenengan ora paham. Nah, apa yai kok dawuh ngene iki apa? Gak paham. Dibai ngoten. Kadang-kadang teko lagi dalem iki mur dijak pencahan karo kiai lho. Nah, apa dijak pencahan iki? Iki yai piye kok ora nang omah kok dijak pencahan. Iki kiai niki mboten nggak isyarat datang panjenengan boten orang lu jero niati panjenengan wong kaya ngipi kata niko pun tiba-tiba mulai durung sampai ke omah perang. Wah iki karepe yae jak pencak iki omah perang iki pencak tenan ya lho teng niku kenapa iki mutabah manu. Nah, nek wong sing manut kaya ngene ora enek sing sampai protes nang kiai, protes nang guru, apa maneh muring-muring anake gak dilulusno, muring-muring anake ora mulai ora malah ujian. Kada orang yang semacam ini krono konsepnya mutabaah, bukan ilmunya. Nah, saat ini kiai diseneni kejadian mergane anake di apa itu kalau melakukan ujian menulis muring-muring gak kapan mereka apa sing digolei permata dan zaman saat ini gini ngoten panjang nih karena poisaro ini ku kalau gini lakot kolak nali insan nabi aksani takwim Gusti Allah dawuh aku jadikan manusia niku dengan bentuk yang sangat sempurna dalam arti manusia niku menjadi miniatur dari semua
alam dunia sama alam akhirat, alam langit, alam bumi, semuanya ada di dalam diri manusia. Karenanya yang terjadi di dalam perjalanan alam, ya apalah yang terjadi di dalam diri manusia, apa yang terjadi pada diri manusia menggambarkan apa yang terjadi pada diri alam. Dan di kono-kono menungso, ono makhluk malaik di langit kono harus tempat melihat setan, melihat Allah Ta'ala. Dalam hati ada sirun yang untuk melihat Allah Ta'ala. Di sana ada kolam yang digunakan merekam segala perbuatan apapun. Tulisan ini bisa dikabeh. Di dalam hati ada akal yang di sana itu ada tulisan. Aku merekam perbuatan-perbuatan kita mulai apa sama-sama dulu ya ini. Di kono-kono surga yang selalu menyenangkan kepada orang yang menyampingi malaikat manusia, ada malaikat manusia surga yang selalu menyenangkan orang yang berdampingan. Tapi yono di sore bumi ini neraka yang menyakitkan kepada orang yang menempati. Enek menungso neraka sing tukang larak ngongai, larak ngotonggo, larak ngomong sing cedek, itu menungso neraka. Sana ada malaikat yang di sana selalu mengendaki baik kepada orang lain, membantu kepada orang lain. Manusia juga ada yang manusia malaikat yang selalu membantu kepada orang lain. Nah, ini kan di sini ada pohon, manusia seperti pohon. Wis, ana sing rakus, ana sing galak, manusia luwih galak, luwih rakus dan seterusnya. Karenanya apa yang terjadi pada diri manusia juga terjadi pada diri alam. Lek zaman biyen yang oleh banyu sangka blumbang sangka belit dipikul kawa mulih sapirang-pirang. Saniki pun kathah sumur-sumur sing ditutup mergo ora gelem nimba, senengane langsung sing teko pet pake PDAM. Nah, lah zaman singan iku kata sing golek ilmu nang pondok digawumpul pun sakniki pondok-pondok oke sing tutup mergane apa wong ora gelem nang pondok golek dipake Google, pake Twitter, pake Facebook dan lain sebagainya. Niki zaman selalu dikelihatkan. Mulane apa didulinane manungsa ya terjadi ini pada alam. Waktu zaman singen niko konsumsi PKI satu dengan niku kok yang moro uang niku dulinan cumplung kali kayu telo niol eling tu niol cumplung kalau kayu telo tiga guru kon niku sange Sabang sampai Merauke yang uang niku jual. Masya Allah Sabang saya lagi ternyata ya dia niku moro kehendas guling kehendas geludung le. Masya Allah. Terus anak mana sing jenenge apa layangan sewangan ngong song sabang sampai Merauke ora enek sing ngongkon, ora enek sing ngordinir. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gak suwi wong duran padha gelut tawur di kantor di DPR gelut sing isor gur nyawang ngangen ya. Lho terus mari ngoten akik jenenge akik saka etan saka kula niku uape akik. Niki lho niku jenenge iku kan nyetokno pangkate ketok tengepe. Nopo yo akik. Kuwi terus dipai cah kewet-wet cah kewabe kape njaluk ijazah kape njaluk S1 sedu kudu sarjana kape rono kudu registrasi. Akhirnya dengan itu terinspirasi pondok sekolahan semuanya mengeluarkan ijazah formal. Akhirnya koyok lirboyo niku mawon satu tahunnya niku lebih 1000 mengeluarkan sarjana S1. Nah ini lepon pondok liat itu bagaimana? Waduh pun kebek S1 akhirnya ora laku. Maksudnya kakian S1 kok ora laku. Lek zaman biyen panjenengan tamatan PGA, SPG alia langsung sudah dadi pegawai negeri, dadi guru negeri. Saiki ora laku. Pamit PGA tersan aku alia, apa alia utawa SMA ya tukang jaga toko, nyapu-nyapu di toko. Gak laku dadi pegawai.
negeri, terus ganti D1 atau S1. Nah, kemarin-kemarin itu saya laku, mulanya aku wabir prestasi, kepingin oleh S1. Sedang saat ini, boleh S1, boleh nanti pegawai negeri pakai S1, mubeng-mubeng ralaku, minimal S2. Jadi gitu, S2. Nah, lagi S2 si arang-arang, tapi saat ini pun mulai desa-desa, setiap desa bisa naik S2 nih. Pun master pun anggah, angker dilungkas niku mangke S2 ya gak laku kudu doktor, S3, nah padahal S4 gak enek, sing mari S3 niku STLR, nah nanti kalau sudah meludak doktor kembali kepada aslinya, tidak membutuhkan ijazah tapi butuh profesional. Siapa yang skill, siapa yang mampu untuk berkreasi, mampu berkreatif tanpa ada ijazah pun akan jalan. Walaupun duwe ijazah le ora duwe kreasi, ora kreatif ndak laku. Makanya yang dipentingkan sekarang kreatifnya, kreasinya, jangan ijazahnya. Wonten Taiwan niku sak negara niku S1-nya sudah 90%. Berarti sak negara niku sarjana niku 90% koyo nek kene SD punan. Niku dilungkas nek kene mawon niku nggih ngoten mangke bisa 90% kan iki mung. Saat ini tamat pondok di Koyos S1, tamat Jember Sari S1, Koyos S1, Koso S1. Lah yuk, meludak kayak apa? Lihatnya gini gila. Nah, makanya ketika panjenengan golek iniku, maka dagangan panjenengan ambruk, odokaru ngerubuh no agom. Agama iki lek tujuane teng niku gak ono hasil, kaene asile niki saestu. Makanya apa ing unta paing kanat niatuka wa kasduka bainaka wa bainallah mintolabil ilmi al hidayah, lek tujuane al hidayah baru niku mangke fa absyir pada inal malaikata tabsyudulaka ajni kataka. Oh niku sik dawa. Apa hidayah niku dawa. Yang jelas niki dhisik. Jadi untuk golek ilmu untuk ngaji panjenengan perlu pasang niatmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Panjenengan sekolah tujuanmu apa? Gak dilarang. Tapi tujuanmu apa? Lek tujuan ini ku termasuk biar menjadi pimpinan, biar atap atap kodum Allah kermubah, mubahan wangbanggan kilu, wipangkat kilu, sarjana kilu, doktor. Terus atau istimala tawujuhin nas ilaik, biar menusuk tunduk datang panjenengan. Biar bisa mengumpulkan dunia, jelas panjenengan program yang merusakkan agama dan bunuh diri, merusakkan akidah diri kita. Kenapa? Karena milakuddin al-war. Makanya ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, selalu berkeliling-keliling di Kufah, di masjid-masjid, orang-orang yang ngaji ditanya, kalau tidak bisa diusir dari sana. Tiba pertanyaan kepada Syekh Hasan Basri, wahai anak muda, kamu saya tanya, kalau tidak bisa jawab, saya usir sebagaimana yang lain, kalau boleh, kalau bisa kamu saya persilakan untuk terus ngaji. Silakan. Terus ditanya, manilakuddin, apa pokok agama? Jawabi Syekh Hasan Basri, al-waro. Pokok agama niku waro. Waro niku napa? Ngedohi subhat. Kenapa kok ngedohi subhat? Wah niki dawa niku keterangane lek ngedohi subhat. Walhasil
secara global semua perbuatane panjenengan, omongane panjenengan, kelakuane panjenengan terserah sangka makanan. Kapan makanan syubhat, perbuatan panjenengan akan syubhat, omongan itu akan syubhat. Ketika makanan ini kubuduli, keberlebihan, maka sing diomongno yo barang sing ora gunani, sing dilakoni yo barang sing ora gunani. Lek mangane niki bener hanya secukupnya, maka sing diomongno yo hanya secukupnya, perbuatannya hanya untuk ibadah. Dengan inilah diperintahkan puasa la'allahum ta'at aku pun saking niku pun anu kok pun niku jenenge bisa puasa para tuntunan nggih lek wonten sing kita ngetaken monggo.